Beginilah aksi sopir truk nakal yang berusaha menerobos portar jalan di Muara Sabak, Kabupaten Tanjab Timur. Padahal sudah sangat jelas fungsi didirikannya portal tersebut untuk menghalangi truk bertonase melintas, guna menghindari kerusakan jalan akibat muatan truk yang berlebihan. Kerusakan jalan di Kabupaten Tanjab Timur umumnya memang disebabkan banyaknya truk bertonase yang melintas, terutama dalam membawa hasil kebun dan material bangunan. Kesadaran sopir dan juga pengusaha untuk tertib aturan masih sangat rendah. Dinas Perhubungan Tanjab Timur sudah berulang kali memberikan peringatan kepada pemilik kendaraan angkutan agar mengangkut barang sesuai kemampuan beban jalan yang ada. Dishub pun meminta semua lapisan masyarakat dan juga perusahaan untuk bersama-sama menjaga kondisi ruas jalan. Agus Rasau, Jambi TV.